Charles. Yeay. Kita sekarang mau naik executive mau living for Cirebon. Yeay, kita mau business trip hari ini. Ya. Oke. Okay. Ke Cirebon tiketnya berapa nih, Kak? 250 ribu. Oke, okay. Nanti kita set acaranya ngapain di Cirebon? Kita mau press con safari. Safari satu fitru. Oke, jadi kita nanti mau press con di Grage Mall. Chelsea. Bersama Chelsea Island. Bukan, itu Island. Jadi kita hari ini mau press con, tapi setelah press con kita mau explore Cirebon ya. Pau gentong. Terus apa lagi? Nasi jamblang. Susu apa tuh? Susu murni. Pokoknya berapa waktu kita waktu yang ditempuh ke sana 3 jam ya kalau enggak salah. Sekitar 3 jam. Jadi kita sekarang tuh jam 9 nyampe sana jam 12 ya. Kita update lagi kalau kita udah sampai. Ini kita masih nunggu sih kayaknya sekitar 5 menit lagi udah berangkat ke Cirebon. Wow, saya seneng banget by the way untuk explore Cirebon ya. Karena honestly this is my first time ya. Kemudian aku juga seneng banget dengan pelayanan service yang ada di kereta ini. Sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat bagus banget dan standar internasional, I guess ya. And then yang membuat buat saya seneng lagi untuk explore Cirebon adalah kereta apinya bersih dan juga pemandangan kanan kirinya sangat sejuk. And you know what? Yang sangat menyenangkan, saya kayak kembali ke kampung saya, yaitu melihat ada sawah-sawah yang membentang luas, yang hijau dan sangat menyenangkan. Wah, makin gak sabar nih untuk lihat kira-kira apa aja yang ada di Cirebon. Okay, finally just landed at mana nih Kak? Kita sampai mana? Cirebon. Ya, kita sampai Cirebon. Tadi waktu yang bukan 3 jaman lah ya. Oke, kita akan mulai nanti preskonnya di jam 2. Setelah itu jam 3 ya maaf. Ya, setelah itu kita explore Cirebon dengan kuliner-kuliner yang luar biasa ya. List makanan apa aja yang akan dimakan nanti. Ya, kalau aku sih kayaknya ya agak kurim lah ya. Aku gak mau cheating. Sepertinya di sini ramai sekali. Ya, sepertinya ada petinggi yang hadir. Seperti kakak ini petinggi tinggi banget. Oke, nanti kita akan kasih tahu acara preskonnya seperti apa. Ya, tentunya nanti dihadir sama kepala cabang dan juga kepala wilayah. Setelah itu nanti kita akan preskon sama media. Setelah itu kita baru kita makan. Oke, check it out. Hai guys, kita sudah ada di mobilnya Kang Yayan. Yeay. Nama mobilnya siapa, Kang? Embri ya. Kita ada naik mobil Embri ya. Kita sudah di Cirebon. Nah, ini Kang Yayan lagi mau servis kita makan empal gentong ya. Yang di belakang ini saudara-saudara udah enggak sabaran ya. Oke. Okay. Oh, kerja bagi kuda dia. Oke, okay, nanti kita akan tunjukin empal gentongnya. Senikmat mana sih kata yang punya tuan rumah di sini? Ya katanya itu cuman satu-satunya yang paling enak di sini. Ya saya sebenarnya nggak suka sapi ya, tapi kita tes bau amis atau enggak ya. Oke, khusus hari ini saya akan coba makan sapi. Oke, nanti kita akan kasih tahu makanannya. Bah. Hai guys, sekarang kita sudah ada di tuh tempat makan siang kita hari ini. Ya ada empal gentong. Kerucuk Cirebon ya, kita akan cek apakah rasanya enak atau enggak ya. Oke. Kok main diperlanjut ya, Ayu? Lupa. Ini empalnya. Itu sapenya, guys.
pas banget. Ini ya, pas untuk ramai juga ternyata. Oke, kita akan cek nanti menunya, menu apa aja yang enak. Rame banget. Oke. Kayak ada bau-bau transit. Gua mau cobain pala asem atau pala? Cobain aja. Pala asem itu apa? Pala asem itu bening, tapi nggak pakai santan. Kalau yang pala ini pakai santan. Aku mau pala gentong deh. Di sini pala gentong nggak ada yang ayam kan? Ayam. Tidak. Tapi aja. Spesialnya Cirebon, kita cicipin. Enak. Enak juga. Ini kok enak banget, parah sumpah. Enak banget, sumpah, cicipin. Enak banget, sumpah. Duriannya berasa banget. Ini biji. Iya, ada. Enak kan? Enak banget dia, parah. Luar biasa dos. Enak banget. Duriannya enak. Dan tahu gejotnya juga enak. Sampai jumpa di part kedua. Bye.